Hai semua, saya Zaki Batullah Sirozudin dengan NIM 160-219-4058 dari kelas DP19 Exploration B. Hydraulic Tailgate Lifter. Hidrolik adalah teknologi yang memanfaatkan fluida atau zat cair untuk melakukan gerakan segaris atau putaran. Dalam sistem hidrolik, fluida digunakan sebagai penerus gaya. Prinsip dasar hidrolik adalah jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Tailgate lifter adalah benda yang biasanya terpasang secara permanen pada bagian belakang truk atau mobil pengangkut barang. Hal ini berfungsi untuk mempermudah dalam memindahkan barang dari dek ke dalam truk ataupun sebaliknya. 5W+1H. What? Sistem hidrolik penggerak tailgate lifter. Why? Untuk mempermudah mengangkut barang ke dalam kendaraan. Who? Para pekerja dalam bidang servis transportasi. Where? Pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. When? Saat mengangkut barang yang berat atau mudah pecah. How? Cara penggunaan dengan menggunakan tombol atau remote yang disediakan pada sistem hidrolik akan bekerja naik atau turun sesuai dengan ketinggian yang diinginkan. Latar belakang, sistem hidrolik memiliki kelebihan pada kekuatan dan ketahanannya. Hal ini yang membuat saya memilih sistem ini. Kebutuhan akan jasa transportasi barang membuat sistem ini sangat pas dalam segi kepraktisan dan juga biaya maintenance-nya. Pada hidrolik, kemungkinan akan terjadi kerusakan pada komponen gerak saat sangatlah minim, karena penggunaan pelumas membuat umur komponen semakin panjang, dan juga suara yang dihasilkan sangat senyap. Saat pompa rusak, maka sistem bisa langsung mengunci sebagai keamanan dan juga untuk melindungi komponen di dalamnya. Pengaplikasian hidrolik pada liftgate atau tailgate sangatlah cocok. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari produk ini yaitu untuk mempermudah penggunaan dan pengaplikasian pada kendaraan yang digunakan oleh pengguna yang membutuhkan alat ini. Manfaat dari rancangan ini yaitu memudahkan dalam pemasangan tanpa perlu pengubahan yang banyak pada kendaraan mereka. Ini adalah gambar dari tailgate lifter yang sudah ada di pasaran dengan bentuk yang bermacam-macam. Ini adalah user board-nya, pengguna dengan berbagai macam kebutuhan untuk mengangkut barang. Scamper. Yang pertama yaitu modify atau memodifikasi dengan cara membuat alas yang bisa dilipat agar menjadi lebih praktis dan compact. Rearrange atau memindahkan penggeraknya ke bagian belakang. Seperti di gambar ini, dia penggeraknya ada di bagian belakang truk. Sehingga bila dipindahkan ke bagian dalam atau bagian bawah, maka akan terlihat lebih rapi. Application untuk berbagai jenis kendaraan, baik itu truk, van, atau pickup truck. Ini adalah sketsa scamper, sketsa pertama. Ini dengan bentuk alas yang lebar. Sketsa kedua, alas yang bisa terlipat. Ini adalah alternatif desainnya dengan menempatkan penggeraknya pada bagian kolong kendaraan atau bagian belakangnya sehingga dapat terlihat lebih rapi. Ini adalah 3D modelingnya, bisa dilihat dari berbagai sudut, dari samping, atas, maupun secara dekat. Kesimpulannya adalah hidrolik tailgate lifter dapat dijadikan solusi oleh para pengguna pada kendaraannya. Alat ini dapat dipasang pada setiap jenis kendaraan pengangkut, sehingga alat ini dapat mempermudah kebutuhan penggunanya. Saran, perlunya riset untuk jenis kendaraan yang biasa digunakan oleh para penggunanya dapat membantu dalam menyempurnakan alat ini. Sekian dari saya, terima kasih.